nih. Ah, alhamdulillah. Makanan nih. Eh, gelas mana, Bro? Gelas mana? Ada sedia. Ini ada nih. Ini ada gelas sudah. Kenyang. Ada mantap juga nih, ada colding, cola apa. Cik, ada lagi ya. Tadi di sana kan udah makanan berat. Ini makanan ringan. Ini agak berat juga mau sih. Mau dituangin, Bang? Agak tuangin aja lah, mantap juga. Alhamdulillah. Entahlah, cocok juga ini gorengan nih. Eh, mana Padil? Tapi ganti baju. Oh iya, belum siap juga ya. Mau pakai baju raya katanya. Yalah, daripada setelan dia gitu aja. Kita awak lihat nanti. Awak pun kasihan juga nengoknya. Kita lihat setelahnya nanti. Apakah cocok dia pakai baju bagus? Atau memang udah melekat dengan baju hansipnya itu? Iya. Udah klop gitu. Cocok lagi pakai yang lain. Tapi kalau udah biasa kayak gitu kan. Mau dirubah gaya pun kayak gitu aja. Kayak. Orang nanti gak kenal lagi. Takutnya. Ini Padil bukan ya? Kok udah berubah nih? Rupanya tau-taunya kok masih di pos. Jadi gitu. Bil... Lebaran keberapa di ke apa? Jumpain nenek dari apa? Dari bapakmu. Oh, itu mungkin lebaran ke-4 atau ke-5 lah, Pak Irwi. Lamarannya kapan? Belum bisa diprediksi. Tapi Syawal kan. Syawal tahun ini entar. Syawal tahun depan. Mantap Syawal ini kan. Kita doakan aja yang terbaik. Tapi masih jangan sampai lah. Puasa baru kuliah pun tamat tangga udah tamat belum sih? Nggak tamat, Bil? Udah sih kemarin, cuman tinggal nunggu wisuda aja nih. Soalnya kan karena online kan. Kebanyakan. Ini apa? Angkatan Corona ya? Online, right? Tiba-tiba kok udah? Tiba-tiba lulus. Kuliah bayar, tiba-tiba lulus. Itulah dia. Mana Pak Dil ini? Lama juga ada ya. Jadi itu jangan dikasih apa angin-angin surga ya tiap malam. Mumpung ini Syawal ya. Gaskan terus. Itu dari pihak pihak negara. Mana holdingnya? Pihak negara bagian RW. Oh. Nanti banyak pula ya. Mengantar. Mengantar apa? Ya, lamaran itu. Kalau jadi. Karena Syawal banyak nikah juga kan? Enggak lah. Momennya tuh. Bulan nikah. Momen. Syawal. Momen enak. Nikah. Lu PLW Syawal juga nikah? Iya. Udah sampai puasa? Oh iya, ini bulan Syawal ya? Syawal. Jangan sampai lah Syawal nanti tahun depan masih aja sendiri. Bang. Susah juga kita, Bang. Berat juga. Berani? Kalau puasa makan sendiri ya kan, puasa beli lah, nggak ada yang masain ya kan. Itu masih mending, nggak ada yang bangunin sahur. Ya, gitu. Beduk apa, halu-halu apa yang anak-anak di musola nggak kedengaran. Alarm pun dipasang tiap menit nggak bangun. Ya, mau ada mama pun nggak enak, apa istilahnya, nggak mantap juga kalau nggak ada pendamping di samping ya. Kayak Pak Adil pakai bedak 7 cm kayaknya. Mungkin saya perut deh itu, Pak. Harus ditelepon dulu. Tama ya, Pak. Telepon aja dulu, Pak. Adil nih. Mungkin dia sengaja tuh. Entah. Ya kalau... Memang gitu sih. Nanti tiba-tiba... ke rumah orang dulu gitu, belok ya. Sukanya saya. Pokoknya kalau disuruh apa-apa, ada lah belok-beloknya. Enggak, tadi dia mau ganti baju, katanya. Iya. Jangan-jangan habis ganti baju keliling-keliling aja. Aku udah pakai baju baru. Baru-baru gitu ya. Iya, nyapa orang sih. Halo warga, gitu. Enak juga ya, gorengannya. Sambil air raya. Ini gorengannya spesial, gorengan lebaran. Enak holdingnya. Dibeli atau buat sendiri nih? Ini. Pesanan itu. Bisa kalau tiap... tiap lebaran tuh... ada memang udah ini ya, udah mesen ya. Enak. Tapi juga enak. Ini sisa-sisa tamu tadi itu cuman aja? Enggak. Karena di porsi. Gaya kali memang. Kerena. Naik satu level lah. Itulah. Gaya kali. Kayak mau ke mall nih.
Nah kayak gini baru baru hari raya ya. Hari ini raya. Enggak tadi kok lama kali ganti baju, keliling dulu ke rumah-rumah enggak. Yeah. Ini aku udah pakai baju baru nih, baju tebar, baru tebar nih. Tebar pesona ya kan. Aku bilang, aku BAB dulu tadi. Enggak lupa cebok kan. Itulah. Makanya ini sih rasanya dulu Pak Rey. Astaga. Pakai baju baru beda ya. Songong ya. Efek baju baru mungkin. Gara-gara pakai baju baru udah gak kenal lagi ya siapa yang ngasih gaji. Ya. Siapa yang ngasih makan? Dua baju baru apa? Ilbas Medi dan Wais Hamidan Pemuk Cahidah. Ngeri kali ya. Belajar lupa Ustaz kemarin. Berarti pas apa? Dapat baju baru itu langsung ditanya doanya. Iyalah, karena itu penting tuh. Kasih air minum lo, Perwi. Ini kan mantap nih, Perwi. Seragam kita. Ah, ini yang tadi yang belum sempat kita minum di sana. Betul lah. Ini kolak dingin. Minum kolak ini enggak level awak. Biasanya di pos pun air putih doang ya. Air putih pun enggak ada. Enggak, air apa gitu kan kalau kesiangan. Jangan-jangan air comberan ya. Kesiangan sahur. Gorengan enak tuh gorengan. Bawan-bawan. Ya. Ini bersih apa? Nanti langsung puter lagi. Itu bawan apa? Spesial lebaran. Nah, ini kan mantap nih baru seragam kita. Ini baju biru. Apa nama warna apa tuh? Kuning pinang katanya. Biru apa nih? Hijau. Apa itu? Tosca. Iya, Tosca. Hijau samudra. Hijau Tosca. Ini biru Tosca. Silver bukan? Emang? Kalau mau Tosca, nanya warna ibu-ibu lah. Krim. Ibu-ibu. Warna-warni lah. Kalau mau nanya warna ibu-ibu, detail dia. Ini kan mantap. Kalau kita pokoknya itu biru gitu. Ini kuning. Kuning gitu. Ini biru gitu. Ini kan punya Pak Yuri kasih. Yang bonus semalam itu mana? Kan ada besoknya lagi. Mantap. Nah. Iya kan gak mungkin dua-duanya dipakai. Yang mana, tahu karena bahagia itu pengen udahlah pakai aja dua-dua ini. Gitu. Gimana tebar pesona tadi? Nah, gini setelah gaya. Jangan sih gitu. Janganlah malu kita. Kalau kan biasa kalau jadi satpam nyapanya kan. Kalau ini gimana? Kalau gini? Jadi gayanya setelannya udah ini ya? Iya. Berwibawa gitu ya? Berwibawa. Tapi agak terpotong di muka gue. Kenapa tapi? Iya. Ya. Coba lagi-lagi. Mana lagi? Coba. Ini tergantung apa? Iya, di kamera di apa kamera. Ini? Coba pesonanya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi? Kena lagi dia. Oh gitu apa-apa. Ya. Udahlah, capek kali apa nih bagian dana nih. Harusnya dibiarin ya? Iya. Udah tiga kali jadi ulang lah, capek aku. Jadi udah gak muat lagi nih makanan, tadi kan udah ya, ini dibuka lagi. Lagi. Aduh, entar baru mantap juga kayaknya. Kan? Kalau ini memang terkenal dari dulu. Diam-diam. Raja gorengan. Rayap ya? Iya. Apar. Ini tanggungnya tiga. Di mana lagi, dua lagi? Sini. Bentar, ada motonya. Apa moto? Visi-misi. Ada moto lah. Ya kan? Pelan-pelan. Tapi pasti. Udah santai aja. Itu sering itu kalau di kencang lebih pasti. Ketahuan nanti kalau kencang. Tapi kalau pelan sambil bicara kan orang enggak sadar kita makan banyak. Tahu tahu? Tahu-tahu kalau udah kurang gitu. Tapi orang enggak nyadar gitu. Biar enggak apa-apa biar cepat habis. Iya, apa sih. Itu sering itu. Kalau kita pagi kan semalam pulang kampung kan. Itu di truk-truk itu kan. Di bak-bak truk itu ada tulisan pelan-pelan. Nah, gitu. Pelan-pelan om. Biar dia di truk itu ada tulisannya. Biar lambat asal cepat. Ini bulan apa Pak Beri? Apa? Bulan apa nih? Ya udah masuk Syawal. Ya. Kemarin Ramadan. Di Syawal tuh enggak ada apa-apa. Itu aja lebaran gitu aja. Enggak ada yang lain. Lebaran aja lah. Ngapain lagi? Namanya ada apa ke kalau Ramadan kan puasa. Kalau Syawal tuh enggak ada. Ngapain? Oh, ada. Puasa juga ada. Puasa apa, Rupe? Puasa apa? Itu puasa yang kata Ustaz itu puasa 6 hari? Oh iya ya, betul. Ada Syawal udah puasa. Bulan Ramadan kan full ibadahnya kan. Ini berapa hari? Nah, 6 hari. 6 hari. Itu kan 6 hari. Iya. 6 hari. Betul turun. Enggak mesti ya. Yang penting dalam 1 bulan 6 hari. Misalkan minggu pertama 2 hari. Iya. Minggu 2 2 hari gitu. Iya, bisa. Yang penting masih di Syawal. Itu dianjurkan sama DPRW. Ih, pahalanya mantap. Apa itu pahalanya? Pahalanya apa kemarin tuh satu kalau seperti berpuasa setahun penuh. Ah, setahun penuh. Kata Pak Ustadz di masjid semalam.
6 hari. Jadi seolah-olah kan 6 hari cuman puasa nih, tapi seolah-olah setahun penuh. Hadiahnya istilahnya. Hadiah. Hmm. Tapi banyak godaan kalau Syawal itu. Karena banyak makanan berlimpah. Itulah mau gue bilang tadi. Cuman stok-stok kita nih, baru. Ini lagi puasa nih. Bertamu. Lontong udah disiapkan ya. Jadi jam mana itu ya? Ayo. Misalnya puasa nih. Tamu situ. Tiba-tiba undang makanan. Kan gak mungkin juga enggak kita makan. Ya iya. Tapi kata Ustadz itu kalau lagi kayak puasa. Gitu. Kalau lagi kayak gitu dan waktunya enggak mepet, masih banyak apa? Masih banyak hari-harinya itu masih panjang lah, ada kesempatan. Batalkan aja. Gak enak. Apalagi kalau orangnya jarang-jarang kita kan. Atau ada saudara yang baru jumpa, atau udah 5 tahun sekali gitu. Terus ngejamu. Iya, ngejamu. Makan-makan kan enggak enak. Tapi banyak juga orang kampung. Yang udah tua-tua itu. Baru satu hari setelah lebaran udah puasa? Langsung puasa. Kenapa puasa katanya? Itu boleh, Berwe? Ya boleh-boleh aja. Alasannya tuh kenapa puasa? Masih apa, ada rasa-rasa Ramadan itu. Kalau ditunda nih apa, makin lemes kayaknya. Ya jadi kebiasaan. Ya gak apa-apa juga sih kayak gitu. Setuju juga dong. Berarti gak apa-apa itu kayak gitu? Apa-apa. Ya, tapi ya kadang kita sayang juga kan? Iya. Padahal di situ nunda magizi kan? Puasa kan? Datang. Apalagi kalau bertamu ke rumah kan? Itu, rumah siapa? Pak Imin. Iya. Lumayan usahanya. Imin. Usahanya. Kali itu makanan itu serba ada tuh. Kayak kalau yang apa bang? Lontong ada. Mana? Lontong ada. Mana rumahnya? Di gang sebelah. Gang apa? Gang Imin. Bukan. Gang Imin. Apa nama gangnya itu? Gang Rejo. Gang Sadar. Bukan. Apa juga? Kaca-kaca lagi lu. Hampir. Pokoknya lorong waktu. Enggak, lorong itu kan sebelah lagi. Ke lorong, ini gang. Oh iya ya. Lorong gang beda kan? Beda. Nah intinya gitulah, kita... Enggak, nanti kalau situ aja ajak kami lah. Oh, gang Mansur. Nah, boleh nanti gue gang Mansur. Oke, nantinya lupa lagi ya. Maunya kan hafal semua. Menjaga kan. Nah, banyak itu gang orang ini. Salah satu ibadah itu ya yang paling ditekankan itu puasa 6 hari kan. Di bulan Syawal. Ya di bulan Syawal. Tapi kan gimana ya? Kadang-kadang kita di Syawal ini banyak kali acara. Iya, pastilah. Acara apa lagi, oh? Pesta nikah. Apalagi pesta nikah. Oh iya, ini musim-musim. Ya berarti kita harus pandai-pandai lah. Kalau ada acara kira-kira selipkan. Satu hari ini puasa. Kita nggak ada jadwal bertamu hari ini, ya kita puasa. Iya. Tadi juga mintanya nih, Bel, kapan nikah? Ya Syawal-Syawal aja, Syawal kapan ini? Lumayan nih, bisa diatur puasa kita, bisa kita keleng-keleng nih. Iya. Kan nikah mau dia, terserah dia lah. Ya maksudnya biar tahu kita tanggalnya berapa, biar enak. Kok ngegas? Ya kok ngegas bapak? Dari kemana sih bahas nikah ini? Macam mana ya? Kok sensitif kali bahas nikah emang? Jangan-jangan mau nikah. Terserah di, terserah orangnya mau nikah cepat ya nih, cepat. Mungkin dia belum ada waktunya. Kayaknya ini apa, dia ditinggal nikah. Makanya sensitif kali masalahnya. Iya, enggak jadi nikah. Kalau itu yang diungkit lagi lah ya. Iya, masalah dulu. Emang sedih. Apa karena apa pakaiannya hansip terus makanya ditinggal nikah? Ya. Makanya kayak gini putus. Nah, coba kayak gini. Lewat ditunjuk, depan kan. Gang dia itu. Coba selfie dulu. Jangan malu kita. Kita yang misalnya. Wah. Kan ceritanya nanti dikirim ke Polres. Baru hilang. Gitu. Dia. Dia pun dikirim kemana dong? Di Polres. Ke RW lah. Ada di kantor kepolisian bisa dicari ya. Dicari. Ini orang dicari nih sama ini. DPO, Dewan Pengawas Obat dan Makanan. Itu kalau puasa 6 RW. Berarti sahur kayak biasa kayak Ramadan juga? Ya sahur ada rupanya jam 8 pagi. Ya mana tahu kan. Kayak puasa sunat juga. Siapa? Agak telat. Aduh. Telat puasa. Puasa. Oh, kalau itu bisa. Maksudnya niatnya belakangan. Kalau puasa wajib kan harus sebelum ya. Sahur kan. Iya. Kalau sunnah itu niatnya bisa. Boleh. Jangan-jangan kalau jam 8 nih. Belum masak. Kayaknya belum makan gitu. Dan puasa? Gak ada undangan hari ini gitu kan.
lagi malas juga keluar, ah puasa ah, bisa. Itu kalau puasa sunnah. Itu ya bedanya ya? Bedanya gitu, kalau puasa wajib kan harus sebelum sahur itu udah pasang niat kita. Baru udah rumah Pak Kades, belum? Ampak kali muka-muka, udah. Pasti itu minta amplop. Enggak, itu Pak Kades biasa ada open house lagi. Iya, kita silaturahmi. Silaturahmi. Biasanya mana THR bisa kalau dia jangan aja dulu silaturahmi. Parsel-parsel dapat enggak? Parsel. Tahu parsel enggak? Udah, yang ditanya itu lagi lah. Tahu parsel enggak? Udah bersyukur kali. Parsel, tahu parsel? Pesulap merah itu. Pesulap merah. Ke Marsel. Parsel yang mana? Parsel. Parsel. Pasti enggak tahu? Ya tahu lah. Apa? Itu. Apa? Aduh, dibungkus. Disuruh mikir banget. Isinya ada apa? Ada kue-kue. Kue-kue. Minuman. Minuman. Tapi bukan kue basah ya? Kue kering. Kue kering. Kukis. RW. Enak gorengannya. Siapa ya mas? Ada gak di sini mas? Iyalah. Enak. Ya mana tahu kan, rupanya. Pengusaha gorengan nanti. Pokoknya udah setelan ganteng, yalah, alhamdulillah. Udah ceria segini, udah mata udah melek gini. Pokoknya udah tawar pesona lah ya. Yalah, ini mau kita mau keliling nih. Nanti harus ramah-ramah sama ini kampung. Itu tematis lah. Gimana nanti nyapanya? Udah gak jadi lah. Gimana? Gimana nyapanya nanti? Ada tata caranya kalau jalan ya. Itu. Terus? Model itu harus tegap, lurus, gitu. Harus lurus, pandangan gitu. Tapi jangan kan adabnya jangan ini, jangan apa? Menangikkan dagu gitu. Iya. Yeah. Nah. Dalam keadaan sombong lah. Itu sombong. Enggak boleh. Meremehkan manusia tuh. Ya namanya juga orang baru, orang apa di sini kan yang harus sopan. Nah. Iya. Mana aja, Cok? Dia harus nunduk ke bawah supaya apa? Kan kalau duit jatuh bisa nambah. Itu harus nunduk dah gitu. Jalannya agak cepat sedikit. Enggak terburu-buru. Perwi, itu kan kalau puasa 6 itu, kalau puasa wajib kan anak-anak kan sangat apa dianjurkan untuk belajar berpuasa ya. Yeah. Terus kalau Syawal puasa 6 itu gimana? Boleh juga itu? Boleh aja anak-anak, bagus lah, dia dikenalkan. Tapi udah mulai sekolah itu, cuma berapa hari aja ya libur? Masa suruh puasa, teparulah ini pingsan pula mau sekolah. Ya kalau enggak apa-apa. Bagi pembelajaran aja. Tapi pembelajaran kita puasa. Melihat situasi, ketika nanya, misalkan, Pak gak makan, lagi puasa, puasa apa? Kan nanya anak-anak. Ya juga Syawal. Puasa Syawal, lo ada ya? Jelaskan. Jelaskan. Terus adik puasa lah, kan? Mungkin hari Minggu bisa, sehari libur. Iya. Hari Minggu sebulan cuma 4 kali, 2 hari lagi ngambil di mana? Sabtu lah. Bulan setelah ya? Ya belajar kan ke Mistiful lah. Gimana udah update status pakai baju baru? Nih. Banyak yang komen. Ditanyanya kan? Kok diarsipkan? Nah, dijawab kan? Oh, ada yang nanya nih baju merek apa tuh katanya. Merek apa? Di mana beli katanya kan? Gitu ya. Kok bagus sekali gitu ya. Nih, langsung di apa? Nanti bilang aja. Kan. Siapa rumahnya? Ih, langsung cair kita nih. Iya. Nggak, nanti bilang aja, kalau mau baju baru datangi aja ke rumah. Masih ada itu. Ya, palingan nanti abang dipanggil tuh. Bakal ditanya bajunya. gitu ya. Sumber dananya di mana. Ini lagi musim KPK. Kalau kami kan cuma menjalankan aja. Iya. Ada KPK. Kita terus lagi sekarang tuh lagi apa lagi marak-maraknya kena KPK. Jadi aliran dana kena semua. Keluaran. Harus jelas gitu ya. Kan RW cuma nak kena juga. Insyaallah aman kan dia. Ya mungkin mau interogasi. Sesuai dari selama tidak ada yang apa ya kayak bikin wah gitu. Iya kalau tiba-tiba Fadil naik mobil. Nah itu baru. Berarti harus dicurigai, ya kan? Iya betul tuh. Tapi kalau gini-gini aja, bajunya pun itu-itu aja. Mm-hmm. Nah itu aman, gak dicurigai. Iya sih. Berarti kalau masalah puasa Syawal itu oke lah ya. Terus kalau misalnya ini, wanita-wanita yang, kan wanita tahu lah ya kan. Ada jadwal libur, ada jadwal liburnya. Oh iya. Kan? Paling tidak ya, paling libur lama. Ibadah. 15 hari, ya kan? 15 hari. Kok tahu? Ya.
Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan 15 hari ya, dan 7 hari ya kan. Tapi harus tahu juga itu. Harus tahu lah, cuman. Terus tahu jadwal apa. Perempuan apa. Haid ya. Gitulah. Lampu merah atau lah. Itulah. Ah, itu berkaitan dengan puasa Syawal, puasa 6 itu. Sudah kayak Ustadz ya. Ngeri. Ya namanya tahu kan, sering duduk sama Ustadz Pak RW. Apa maksudnya waktunya sikit? Iya, sikit waktunya. Apalagi kan ibu-ibu itu mak-mak sibuk. Iya. Awal-awal lebaran itu sibuk layani tamu, enggak sempat puasa. Rupanya cuma dapat beberapa hari cuma itu. Ya, mudah-mudahan dapat pahala. Yang penting niatkan aja dulu. Enggak 6 hari, cuma mungkin dapat 5 hari aja. Ya namanya uzur kayak gitu. Jangan kan yang sunnah, yang wajib aja yang boleh puasa. Ramadan. Tapi ya kalau bisa dijadwalkan sama dia, ada kesempatan, ambil terus. Ya kadang ada malasnya juga. Mungkin karena malasnya itu jadi alasan. Ya keluar lah alasan-alasannya. Ya alasan lain itu apa, membuntuti gitu. Iya. Berarti udah bisa lah kita beberapa hari nanti udah puasa Syawal ya. Nanti biar kita bangunkan sahur-sahur siapa yang mau puasa nanti. Nah standby nanti. Itu butuh gak itu keliling-keliling lagi misalnya bangun. Tapi kalau keliling kan sekalian. Biasanya ada kode-kodenya. Kalau jam 4 itu mukul apa tiang listrik itu berapa kali? 7 kali. Nah nanti dikiranya ding-ding-ding. Apa ada yang ninggal, ada yang ninggal, ada pun apa. Di kampung-kampung kan kayak itu. Beda lagi. Tergantung apa jumlah ketukan. Iya juga ya. Kalau sahur ketukannya kayak mana? Udah lupa apa? Ya? Udah lupa. Mantap-mantap udah ganti baju. Lupa semua, ingatannya. Udah lupa tugas-tugas Hansip. Udah lebaran, jadi buka halaman baru dia. Tetap. Jadi rencana, kapan Mbak RW puasa 6? Tila, ini undangan masih banyak nih. Biar kita tahu nanti nyetel bolak-balik ke rumah. Nyari makan. Sama boleh. Ngopi ke rumah baru ya. Tetap aja, aku sitet di sini suruhnya. Oh gitu? Ngaruh. Kan bisa? Kan bisa. Tapi lebaran. Sekali-kali. Nengok aja gini ya, ngintip. Dah, terus suruh. Baru jaga, gini, katanya. Jaga gitu. Karena tapi, gini ya. Berarti kalau udah gak sibuk lagi, udah bisa lah kita start. Bisa lah, tapi harus disempat-sempatkan. Kadang ya kita sibuk-sibuk gak jelas gitu. Tapi memang kalau kita lihat. Sibuk pergi-pergi. Pahalanya kan cukup besar ya. Kamu keliling lu. Tebar apa keliling? Barat. Tebar pesona. Iya lah, ada keliling. Udah ada waktu jangan bertamu. Jadi jam mana kue-kue ini? Ya udah lah, Fadil nanti yang beresin. Nanti piringnya balikan ke rumah lagi ya. Ya oke, okay, kalau ada musafir datang kasih aja. Kasih aja, kalau ada. Bawa lah, Dil. Aduh. Musafir apa lagi lebaran nih? Ya mana tahu. Nanti Mas Lamet kan belum kesini. Ya. Mana tahu semalam tuh tiket mahal. Bus-bus pada penuh. Ya sekarang lah orang pulang habis raya. Ya oke. Udah intinya jangan lupa lah kita kayak gitu, puasa 6 lah. Iya. Nah, oke, coba dulu. Ya, duluan ya. Lagi makan pula nih, gak bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Salam TV dan Radio Arisalah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum Idul Mubarak alaina wa alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum Idul Mubarak علينا وعليكم